pasti familiar dengan cerita seperti ini. Ada anak muda yang penuh semangat, aktif, tapi nggak bisa mengatur uang. Namun demi masa depan, ia pun mulai menabung dan perlahan impiannya terwujud. Mau seperti itu? Eits, tunggu dulu. Ada loh modus penipuan yang mengincar nasabah bank, terutama anak muda yang baru mulai menabung. Jangan sampai kamu kena tipu. Yuk, simak gimana cara mencegahnya. Kita menabung di bank karena keamanannya. Apalagi dengan adanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang menjamin simpanan nasabah. Jadi nggak perlu khawatir, uang nasabah di Indonesia terjamin keamanannya. Namun, kita sendiri juga harus waspada terhadap modus penipuan yang sering terjadi di ATM dan juga tabungan. Apalagi untuk anak muda yang merupakan nasabah pemula. Jadi, jangan sampai 5 modus penipuan yang sering terjadi seperti berikut ini. Yang pertama, minta ditransfer. Seperti di video awal, seringkali muncul SMS atau WhatsApp dari papa, mama, kakak, atau teman yang meminta kita transfer sejumlah uang. Pastikan dulu bahwa memang benar mereka yang meminta. Jangan terjebak hanya karena profile picture. Karena bisa saja bohong. Contohnya, kamu di chat untuk mentransfer sejumlah uang dan kamu langsung melakukannya tanpa cek-recheck hanya karena foto profilnya adalah orang yang kamu kenal. Padahal bisa saja dia sengaja memakai foto orang yang kamu kenal. Jadi periksa kembali sebelum transfer. Yang kedua, menanyakan PIN ATM. Aturan nomor 1 adalah jangan pernah memberikan PIN ATM kamu kepada orang lain. PIN sendiri adalah personal identification number. Kalau di-share kemana-mana, namanya bukan personal, tapi konten viral. Sama orang yang dikenal seperti teman dekat atau saudara aja nggak boleh, apalagi orang yang nggak terlalu kamu kenal. Misalnya nih, saat kamu bertransaksi online, pihak penjual mengatakan butuh informasi nomor PIN kamu sebagai syarat data, jangan pernah diberikan. Dan jangan pernah percaya untuk melakukan jual-beli dengan orang tersebut. Tips singkat, jangan menggunakan PIN ATM dengan angka yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, bertanya password mobile banking. Sama dengan PIN ATM, haram hukumnya memberikan password mobile banking atau internet banking ke teman atau siapapun juga. Jangan juga minta orang lain mengakses mobile banking kamu. Nah, untuk menghindari resiko pembobolan dana dari ATM ataupun mobile banking, kamu perlu mengganti PIN secara berkala. Kamu bisa mengganti PIN tiap 3 hingga 6 bulan sekali. Yang keempat, mengambil kartu ATM. Kartu ATM juga mesti kamu jaga. Jangan sampai diambil dan disalahgunakan oleh orang lain. Seandainya kartu bermasalah saat sedang di ATM, jangan memberikan kartu ATM tersebut kepada orang lain yang berdalih ingin membantu. Sebab kartu ATM merupakan akses untuk mendapatkan uang tabunganmu. Yang kelima, menanyakan data diri dan info tabungan. Jangan sembarangan membagi informasi diri dan tabungan seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, nomor buku tabungan, nomor pada kartu ATM, nomor rekening, dan lainnya. Ingat ya, FYI, PIN ATM, password, dan semacamnya berbahaya untuk dibagikan karena membuat tabungan kamu jadi gak aman. Info nomor kartu ATM dan nomor buku tabungan serta data diri kamu bisa disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian. Yap, ingat ya, kelima modus penipuan tadi biar tabungan kamu enggak menjadi korban. Oh iya, gimana caranya jika kita berhadapan langsung dengan hal yang mencurigakan? Misalnya diajak ngobrol orang yang tidak dikenal saat di ATM dan ia menawarkan untuk membantu mengambilkan uang. Jangan diladenin dan segera menghindar. Begitu pula jika ada pihak yang meminta nomor PIN, password, nomor kartu ATM, dan sebagainya. Jangan dipercaya dan jangan lanjutkan komunikasi atau jual beli dengan mereka. Patuhi aturan kerahasiaan dan keamanan yang diberikan oleh bank agar kamu terhindar dari penipuan. By the way, tabungan kamu yang berada di dalam bank dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjaga dan menjamin uang nasabah di bank. Seandainya hal nggak terduga terjadi, seperti bank tempat kita menabung dicabut izinnya,
atau bangkrut, uang tabungan kita dijamin oleh LPS dengan syarat 3T. LPS menjamin simpanan seluruh bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Tipu.